Halo guys, selamat datang di channel gua. Jadi kali ini gua dapet challenge dari orang gabut guys, orang kaya gabut sih. Gua iseng komen ya kan di salah satu platform berita. Nih kayak gini, tiba-tiba dia nantangin gua buat makan mie jontor di Warmindo, Jakarta Utara. Nih guys, warkopnya guys. Nah, ayo guys, ayo. Nah, ini abangnya nih yang lewat dari sini cuy. Ini ownernya yang nantangin di apa bang, kemarin ya? Mie apa sih? Mie jontor. Mie jontor. Ini best menu di sini ya? Iya. Nah, jadi gua ngelihat langsung ngedon guys, cabai semua tuh. Tapi ngeliat ininya langsung semangat lagi kan? Ngeliat nih, ngeliat duitnya semangat lagi sih. Jadi permainannya gimana bang? Bisa dibantu jelasin nggak? Oke, jadi ini kita abisin 3 porsi, abisin total mie, telur, sama sawi-sawinya harus total abis. Sawi kalau sedikit nggak apa-apa lah ya, kan? Yang penting mie sama telur kan? Gua juga belum tentu abis. Langsung gua pulang, 15 juta. 15 juta guys, pegang dulu boleh bang? Boleh. Oke, oke. Minimal kalau nggak menang, megang. Iya, itu babinya ya. Jangan ketawa nih. Oke, okay, jadi cuman ngabisin 3 tanpa minum. Tanpa minum. Tanpa minum. Challenge-nya itu aja guys. Iya. Ya udah, untuk ini kita kesepakatan dulu, jadi kalau kenapa-napa tanggung resiko sendiri. Intinya gitu ya, Bang ya. Iya. Soalnya menang juga untungnya sendiri ini ya. Enggak ada paksaan. Iya. Enggak ada paksaan. Soalnya menang dapat duit, enggak menang enggak dapat apa-apa. Jadi wajar kalau kayak gini. Iya. Bener enggak, Bang? Iya, bagus. Iya. Ya udah langsung kita mulai aja. Ini gue berdua maksudnya diadu apa enggak bang? Enggak kan? Enggak. Jadi kalau gue menang dapat 15 juta, kalau dia menang dia juga dapat 15 juta. Bang siapa namanya bang? Furkon. Kalau dia, semoga menang bang. Soalnya buat anak dia. Kalau gue nggak menang nggak apa-apa lah. Pengen sih buat nikah. Buat nikah lah buat apa? Aduh, ya udah kita coba aja dulu ya. Boleh. Gak pake waktu kan? Enggak. Yang penting habis. Oh, berarti enjoy bisa. Intinya kalau ini enjoy. Intinya kalau lu buka ini gagal. Oh. Kalau enggak diminum enggak apa-apa kan? Ya kalau dibuka kan lu pengen minum berarti. Goblok. Enggak paling basahin tangan doang. Enggak bisa. Ya udah. Oke, 1 2 3 mulai. Nggak usah buru-buru orang kita enggak lomba. Iya juga. Gue gemeteran liat cabenya cok. Suapan pertama buat kalian guys. Fokus deh. Kenapa orang gimana sih? Langsung naik anjing. Lu kayaknya slow amat bang. Nahan dia itu. Ayo bang buat anak. Goblok. Ya anjing cepet banget. Lu pegang gak apa-apa bang? Gak apa-apa. Yuk, yuk. Cabe di mie ya. Kayaknya porsi gue lebih banyak nih. Sama. Ini lu gak mau kan? Gak apa-apa. Ini jadi gue yang rusak nih. Muka udah merah belum ya? Hidup. Dia udah habis. Ayo. Bagus sekali, owner landing. Lagi
Enggak lagi-lagi gua ini terakhir lah. Bang, udah keringetan dia belum? Kabinnya tuh. Ntar kalau belakang bang keluar aja bang. Mulut gua udah panas, tapi belum yang perut sih. Ya udah, jadi dulu. Fokus. Lu nyaru, soalnya nggak kuat. Fokus. Lu lihat muka gua, emang kuat. Ya Allah, buat mama. Ini mah nggak apa-apa, jangan paksain. Kalah dong gua. Enggak dapat duit dong. Sia-sia nih 3 mangkok. Ah. Aman, Bang. A few moments later. Gini amat nyari duit ya? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Duduk ring, Bu. Enak gua. Itu apa? Jadi paksa. Ini yang kelihatan banyak apa? Kawinya. Ini kawinya sekebun dulu ya. Amazing. Kepiannya ntar aja dulu. Lagi ceritanya. Ini kayak gak kurang-kurangnya udah kemakan-makanin, Re. Fokus dikit lagi. Banyak yang habis lu. Bukan seperti kepiannya doang kan. Perut gua udah gak muat, bukannya gua. Cepat sana. Pentingnya apa? Ini longgar. Thank you.
Aduh. Aman. Mata. Aduh, Bang, ginjalnya enggak aman. Malu gua babi. Merah banget ya? Ini gua putih sih. Bang, ambulan ada. Gua senyik seorang aja. Gak sia-sia jauh-jauh guys. Bisa kan? 15 juta. Bisa kan? Semoga anak lo jadi anak yang soleh bang. Cewek cowok? Cowok. Soleh. Kayak 5 juta aja lah gua. Buat anak gua gimana? Entah ya tadi dapat 15-15. Iya. Udah minum dulu baru ngomong. Emang udah boleh minum? Udah gak boleh. Iya sama. Udah boleh minum? Oh apa? Hah? Udah boleh minum belum? Panas perut gua. Perih perut gua. Hah? Perut melilit. Perut melilit asli. Di mulut enggak panas gua. Bibir di luar nih, di luar panas. Di dalam enggak. Udah biasa kan, ya kan? Kalau ini perut aduh. Bibir cabai-cabian. Udah minum. Udah boleh bang? Boleh. Baru minum gagal lagi. Boleh. Bang, makasih bang. Ownernya gokil sih asli. Bang, besok. Tepuk tangan dulu dong. Wah, bisa ngomong apa? Gokil. Dia masih semangat loh. Semangat lah anjir. Kawan, berhasil kawan. Gue mau muntah. Udah minum gak apa-apa. Boleh serius, ntar gagal kan nih. Tangan tangan dulu kali ya, boleh minum gitu. Ayang ya udah ngabisin 3. Iya, perut udah melilit soalnya nih. Abis ini anterin puskesmas ya. Terganterin selalu kawan. Mana mau tanda tangan lagi? Ambulan dong. Ini serius bang, boleh? Obat nggak? Obat boleh deh. Nih, sumpah lu harus langsung minum ini. Udah ngelilit kan? Udah. Iya. Aman kan nih bang? Mabok dikit paling. Bini lu bahagia tuh. Besok ngumpul. Besok shopping. Makasih banget. Makan meja ontar dapat 15 juta. Gokil bang, gokil. Buat siapa? Buat anak. Istri nggak gua kasih. Jadi kasih jatah ntar malam. Nggak apa-apa. Ya Allah bang, semoga makin lancar rezekinya, lancar terus usahanya, buka bisnis baru. Kalau ada challenge baru, jangan nantangin gue, yang lain aja bang. Buat owner-owner lain, boleh kita kalau ada challenge, tapi jangan kayak gini dah. Sakit perut gua. Ini kopi shop ya, untuk gua. Nah, lu gak ada challenge dari lu, kopi shop. Nanti lu minum espresso ya, segalon mau lu. Espresso apa sih? Kopi ya? Iya, ini cuma ada. Kalau itu memati lu. Waduh, boleh dicoba. Ya udah guys, segini aja video kali ini. Kalau kalian mau cobain ini mie-nya ada di Warkop Ceria ya bang. Dapetin sensasinya, lu cobain. Pesan yang paling pedes ya. Gokil. Emang ngeliatnya gampang, tapi lu cobain. 15 juta cuy. Cobain, nanti lu nyampe sini bilang, bang challenge gua minta mie jontor level 4 dapat 15 juta sama bang Ilham. Ya, gua Nela, thank you guys. See you on the next video, bye-bye.